Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alfian di sini. Oke, setelah sekian lama ya, sebelumnya aku mau mohon maaf buat kalian karena game Dynasty Warrior nggak bisa aku lanjutin karena ada beberapa kendala pak. Dynasty Warriornya aku stop dulu. Yang pertama, jadi konsol PS3 ku lagi bermasalah ya. Jadi untuk di video kali ini aku akan mengajak kalian bermain game Tomb Raider, di mana game ini bertemakan ini ya, pencarian harta karun. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini. Oke, kita langsung masuk ke permainan, Pak ya. Oke, di sini kita bikin shift baru ya. Untuk difficult-nya aku pilih normal aja. Oke, ada sedikit cutscene ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini dia ya, Lara Croft. Jadi pemeran utama di game ini bernama Lara Croft ya. Oke, dia sedang menaiki kapal. Jadi dia seorang pemburu harta karun, Pak. Jadi game ini tuh menceritakan perburuan harta karun. Oke, jadi di sini kapalnya tenggelam ya, karena terkena badai. Oh, tidak selamat kah? Oh, ada penyelamat ya ternyata ya. Oh, kapalnya terbelah ini jadi ceritanya, guys. Ah, terjatuh kah? Aduh. Oke, ternyata berhasil selamat ya. Jadi ternyata memang sedang ada badai ini, guys. Jadi nggak tahu ceritanya, nggak tahu tiba-tiba kapalnya itu terbelah jadi dua ya. Jadi nggak dilihatkan kenapa kok bisa terbelah gitu. Oh, ini beberapa teman-temannya. Terus sepertinya itu teman-temannya nggak tahu ya kalau si Lara Croft itu selamat gitu. Wow. Siapakah tadi? Tiba-tiba dia dipukul dari belakang nih. Oke, dia sedikit tersadar, Pak. Dia digantung. Wow, apa tuh? Bongkahan batu kah? Oh ya, benar, ternyata dia digantung, guys. Terbalik ternyata ya, kepala di bawah. Apakah yang sebelahnya itu manusia juga? Oke, kita bisa digerakin ya. Oke, kita goyang-goyang.
Oh, ternyata benar. Jadi yang di terkurung tuh mayat, guys. Oke, terbakar. Sebentar, kita goyang ke kiri dulu. Jadi mungkin talinya ini harus dikenakan api ya. Oke, sedikit lagi. Sakit banget tuh, Pak. Ketusuk besi ya. Aduh. Oke, kita sudah mulai berjalan. Sedikit kabur pandangannya. Jadi dia kesakitan nih, guys. Oh, siapa tuh? Apakah salah satu temannya? Apakah bisa ditolong? Apakah dia masih hidup ya? Oke, kita next. Nggak bisa ternyata. Oh, apa nih? Oke, kita mengambil api, torch. Oke, kita bakar tumpukan kayunya. Aduh, 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 aduh. Oke, ada pintu keluar, guys. Apa nih? Oh, pandangan ini ya. Eagle Vision. Oke, kita nyalakan kembali obornya. Oh. Kemana nih? Oke. Oh, kita bakar dulu. Oke, sedikit menjauh. Oke, mantap. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Kok mulai ini, Pak? Runtuh, bro. Astagfirullah, kaget aku, Pak. Sumpah, guys, kaget, guys. Masem. Kampret lah, bikin kaget aja tuh. Apa tuh tadi? Sepertinya kita ini ya, terdampar di pulau. Ini pulau yang asing nih. Jadi ketemu sama suku ya. Tahu suku apa tuh? Wow. Oke, kita lanjut menelusuri apa nih, gua. Oke, ada pintu keluar. Oh, ternyata belum ya, kita masih berada di dalam nih. Oke, kita cari jalan keluarnya dulu. Oke, api, kita nyalakan lagi obornya. Kemana nih? Oke, kita bakar. Oke, satunya. Oke, menjadi sebuah lift ya. Lift atau pijakan ini, Pak? Eh, gimana nih? Oh, kita disuruh ke ini ya. Oke, sebentar. Gak bisa ya, masih belum bisa. Jadi kita cari kita pecahkan teka-tekinya.
Oke, kita ke sini. Oh, jadi harus diberi sedikit pemberat ternyata ya. Ya, apakah setelah ada oh, sorry. Jadi di dalamnya diisi pemberat, Pak, seperti gentong dan peti ya. Oh, benar ternyata. Jadi harus dibakar. Ternyata seperti itu caranya. Jadi pintu keluarnya ini tertutup ranjau ya, ranjau kapal gitu. Jadi harus dipicu dengan api. Oh, aduh. Oke, ini guanya udah mulai runtuh. Oke, ayo. Ah, terjatuhlah. Badan sedikit lagi loh, guys. Aduh. Oke, kabur, kabur. Ayo cepet. Ini guanya mulai runtuh ini, guys. Cepet, 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 cepet. Oke, ayo lari-lari terus, 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 terus. Oke, ayo cepat, cepat. Duh, siapa nih? Lepas, lepas. Aduh. Kampret, sumpah bikin kaget, Pak. Gila. Oke, sebentar, ini kontrolnya agak sedikit error. Tiba-tiba nggak mau jalan nih. Sorry, guys. Oke, lanjut. Oke, lepas, lepaskan. Oh. Apa tadi ya? Oke, ayo kabur, kabur, lompat. Ya, yeah. Hampir aja, Pak. Oke, merangkak naik, merangkak naik. Oke, sedikit lagi. Waduh, hampir aja, Pak. Ada batu yang jatuh. Oke, ayo terus, terus, terus. Oke, belok ke kanan, berhasil. Lanjut, ayo sedikit lagi. Sedikit lagi dan gila. Ikut tegang, Pak, aku mainnya, Pak. Wow. Penuh dengan luka ya. Luka atau darah ya. Oke, jadi ini kita nggak tahu ya kemana teman-temannya tadi ya. Tiba-tiba habis kapalnya terkena badai, lalu ditolong seseorang, terdampar di pulau, dan pulaunya ini penuh dengan bangkai kapal ya, bangkai kapal dan pesawat, terus tiba-tiba digantung. Nah, jadi kita belum tahu nih cerita awalnya kenapa kok tiba-tiba dia berada di sini dan tujuannya apa gitu ya. Oke, kita lanjut, guys. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Oke, istirahat sebentar ya. Kau capek sekali, Lara. Oh, dia melihat kapal penyelamat, guys. Oke. Oke, sekarang tujuan kita ke tanda itu ya. Kita lanjut lurus, maju. Oke, kita melewati pohon, pohon yang tumbang. Oke, take it slow. Oke, perlahan ya. Oke, awas, jaga keseimbangan. Oh. Oke.
Pelan-pelan Lara, pelan-pelan. Ah, mampir aja guys. Oke, lanjut, pelan-pelan. Oke, pelan, sedikit lagi dan berhasil ya. Oke, kita lanjut. Lompat. Sebentar, di bawah. Oh, bukan jurang ya. Jadi memang ada celah. Oke, kita lanjut. Wow, pesawat ya. Oke. Oke, kemana nih? Oh, melewati tebing yang di seberang ya, tapi harus melewati ini, menyeberangi pesawat ini, Pak. Oke. Hampir saja, guys. Oke, jump. Oke, pelan, ini pesawat udah rapuh banget nih. Oke, cepat, cepat, cepat. Oke, sedikit lagi. Hampir saja, guys. Wow, awas, kejatuhan besi ya. Hampir saja. Oke, lanjut kemana nih? Oke, kita melewati tebing tinggi sekali lah itu ya. Tujuan kita kapal penyelamat yang di bawah itu, guys. Apa nih? Oke. Jadi double jump ya. Double lompatan, same spec. Oke, jadi ini ada beberapa barang dari teman-temannya ya. Sam. Oke, Sam. Oke, tas. Apakah ada obat? Oh, handycam. Apa tuh? Korek kah? Korek api ya? Walkie-talkie, Sam, Rod. Oke, apakah semua ada yang bisa mendengarku? Tidak ada jawaban. Oke, sebentar, kita keliling dulu, barangkali ada item yang bisa diambil ya. Oke, kita lanjut naik ke atas. Aduh. Gila. Ini cewek sakti banget, guys. Sumpah, berkali-kali jatuh gitu ya. Oke. Mana nih? Oke, hujan mulai turun. Apa itu? Oke. Kedinginan ya, kehujanan. Sepertinya kau harus istirahat dulu, Lara. Oke. Membuat api unggun kah? Kehausan. Tuh kan, kedinginan tuh, guys. Sampai gemeter kayak gitu ya. Oke, tidak ada jawaban. Oke. Oh, ngumpulin ini ya, rumput-rumput sama potongan kayu buat dijadikan api unggun. Ah, cuma satu koreknya ini, guys. Oke. Oke, pelan-pelan Lara, pelan-pelan, karena korekmu tinggal satu ya.
Alhamdulillah, akhirnya menyala. Oke, sudah merasa hangat. Duh. Oke, ada suara. Oh, nggak ada ya. Oke, dia melihat rekaman. Ini beberapa rekaman yang berhasil diambil ya. Nah, ini salah satu temannya. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. Oh, jadi Sam ini cewek ini ya? Cewek ini yang bernama Sam, kirain cowok, guys. Oke, ini beberapa teman-teman si Lara. Jadi video ini diambil di saat kapalnya belum tenggelam ya. No one believes Yamata. No one believes Yamata is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know Look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Oke, ini sepertinya ada sedikit perselisihan, Pak. Bad, bad storms more like makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say Jadi aku nggak ngerti ya artinya ini apa yang mereka bicarakan karena jujur, Pak. Aku nggak ngerti bahasa Inggris, jadi kalau buat teman-teman yang bisa menerjemahkan apa yang mereka omongin, ya silahkan isi di kolom komentar ya, karena aku nggak ngerti, sumpah guys, sorry. Jadi ya sedikit-sedikit lah aku bisa ngerti bahasa Inggris gitu loh. Oke, sudah berhenti. Oh, sudah bangun ya. I can't just sit here. I've got to find something to eat. Oke, I got find something eat. Oke, jadi kita cari makanan dulu, guys. Si Lara ini kelaparan banget kayaknya. Oke, kita cari buah-buahan kah, atau ada sedikit kotak makanan yang ikut. Oh, siapa tuh? Oh, ada mayat ya, ada mayat yang digantung, guys. Find a weapon to hunt deer. Oke, kita harus mencari senjata untuk berburu rusa. Apa nih? Oke, anak panah. Oh, jadi kita ambil dari mayat itu ya. Oh. Kampret. Can't hunt with my bare hands. I need to find a weapon. Oke.
kita pasin dulu. Aku pasin dulu ya. Oke, pelan-pelan. Oh. Ayo ambil Lara. Ambil busur. Oh. Oke. Pelan. Aduh. Oke, mantap. Kita berhasil mendapatkan senjata ya. Sebuah busur panah. Oke, saatnya kita berburu rusa, Pak. So hungry. I need to find something to eat. Oke, mana nih? Apakah kalian melihat rusa? Oke, tidak kelihatan. Oh, itu dia. Oke. Oke, dia udah terluka ya. Oke, sedikit pelan-pelan. Malah kena. Berhasil. Nah, kita berhasil ya. Sorry ya Rusa. Dia enggak tega ya. Si Lara ini enggak tega. Jadi ya mau gimana lagi ya? Kalau enggak kayak gitu dia enggak bisa makan gitu. Return to camp with the meat. Oke, kita kembali ke camp sambil membawa daging. Ah, rusa. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Mana nih? Oh, sana. Oh, ada yang mengkilat nih. Apa nih guys? Bentar. Tadi ada yang sesuatu yang mengkilat. Sebelah mana tadi? Oke, kita ini aja. Ambil skills ya. Oh, jadi setiap kali kita kembali ke camp atau ke api unggun kita bisa upgrade skill. Apa nih? Animal instinct, survival, pencil faking, bone collector. Apa nih guys?
survival aja ya. Wih, ini ada apa nih, hunter. Oke, kita cek dulu satu-satu. Survivor dan hunter ya. Oke, sepertinya aku ambil hunter aja. Steady shoot, a focus mind allow you more time to aim deadly shot with your bow. Jadi kita sedikit bisa bertahan ya, membidik. Nah, gitulah maksudnya. Oke, berhasil. Back. Oke. Udah, ada apa lagi? Oke, enggak ada ya. Kita back. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth? Lara. You're alive. Easy, easy. Are you okay? Di salah satu temannya ya. Oke, berhasil tergabung, terhubung dengan salah satu temannya ya, namanya si Rod. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. Ini sedikit ketakutan nih si Lara. Can do is Lara. Oke, okay, kau bisa Lara. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Oke. Oke, jadi diberi sedikit semangat ya oleh si Rod karena Lara sedikit ketakutan. Oke, okay, mungkin sekian dulu ya untuk video pertama dari game Tomb Raider ini. Oke, next kita lanjut untuk gamenya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye bye.